Pengen tahu gimana orang ini setelah junjungannya nyungsep. Emang dia pernah nyungsep, God? Bapak Jokowi nggak pernah nyungsep, ya. Apalagi nyungsep, God. Junjungan lo doang. Ya. Minta gunda gulana setiap hari udah gunda gulana. Emang lo udah nengokin junjungan lo? Sekarang ya, oh-ohnya aja sakit katanya. Kenapa? Jangan-jangan disodoi. Jokowi nggak pernah nyungsep, apalagi nyungsep ke God. Gua tetap gua. Siapapun presidennya, gua tetap untuk NKRI. Ya, kenapa lo gua bahas masalah Anies lo? Haredang. Aku bilang, lo kalau mau komen, sebelumnya lo kompres dulu pakai es batu, ubun-ubun. Ya. Bedakan dong, mana buzzer NKRI, relawan, ikhlas, tulus, ya. Daripada bacotan. Kosong nyaring bunyinya lo semua. Kenapa? Kalau Anies Baswedan, ya saking setianya dia sama warganya, beda sama Bapak Jokowi, ya bedanya jauh. Kalau Anies setianya apa? Saking setianya dia sama lo semua, disiapkan peti mati. Warganya banyak yang kena positif, dia surveinya kemana? Bukan keluarga, surveinya ke harimau macan Sumatera, surveinya ke gorila, orang hutan, ya kan? Nyata nggak gua ngomong? Jejak digital di Indonesia ini tidak bisa dihilangkan. Buzzer NKRI melawan, kalau Bapak Jokowi surveinya. Ya, masyarakat Indonesia dia khawatir. Survei malam-malam ditengokin daerah Sumter loh, gubernur wakilnya Bapak Jokowi, pembantunya Bapak Jokowi ya, yang disuruh benahi Jakarta ini, menjaga masyarakat Jakarta ini tidur enak-enak. Ya. Gubernur rasa presiden. Nyata nggak gua, saking cintanya dia, giliran dia uang buzzer ada rinciannya digedein sekian, giliran uang bansos ya, uangnya yang keluar gede buat warga dikecilin. Nyata, lo cuma dikasih daging ayam, daging sapi berupa bubuk, ikannya bukan ikan segar, lo dikasihnya sarden. Odol, odol tahu maksudnya, karena mulut lo penuh kuman radikal disuruh gosok gigi.